coba lagi. Dia belum dapat. Coba. Itu ngelamar ada masuk ke HRD gak sih? Ternyata guys, aku mau bilang sama kalian bahwa kameramen aku itu marangan anda. Hari ini aku lagi ada di apartemen Soho di Roseville Soho & Suites. Karena apa? Hari ini aku mau kangen-kangenan bareng sama Ocha. Aku mau pamer apartemen baru aku di sini. Jadi aku mau kasih lihat Ocha keseruan aku tinggal di Roseville Soho & Suites. Yuk. Oh, gelap. Rencananya kita mau buat ini Pak Ivan Gunawan Makeup Academy, tapi karena pemilik ya berhubung ada keperluan di stand, jadi akhirnya kita pakai dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri. Gimana kemewahan apartemen Eka? Biasa. Ya, di situ ada suara Rosa. Wow. Jadi, oh ganti langsung. Iya, gimana sih? Jadi kemarin di situ ada meja. Ya. Lu buka asinan di sofa. Lu pikir asinannya apaan? Gila kali ya. Buat mami. Nanas mau manggang gak buat mami? Nanas. Maaf, nanti yang mikir marah-marah ya. Iya bener, tentu ketemu Bu Ani kayak udah lewat. Bukan lagi ya. Jadi, ini apartemen aku beli. Balik lagi karena aku mau bikin sekolah makeup. Tapi ini kemarin sengaja belum ada perabotan segala macam. Emang isinya nih baju semua. Karena minggu lalu aku nggak sengaja ketemu Ocha. Aku jemput Ocha, Ocha main ke Kejora. Terus dari itu akhirnya kita bilang, ah kita bikin photoshoot yuk gitu. Jadi akhirnya Ocha di atas lagi makeup sama slam. Rambutnya sama Bu Ani Medi, tukang jualan rujak. Mau bawa tas? Ah, tas baru loh guys. Siapa Rama? Rama. Dari Sol. Gini Mam, jadi ini Neva pakai nantinya buat jadi sekolahan. Iya kan? Sekolah makeup lo ya. Iya. Karena kan banyak follower-follower Eke, cewek-cewek juga pada pengen belajar makeup kan, sayang. Tanggal 1 kan nanti kan, ya kita live. Oh iya, hari Senin. Aku pikir hari ini. Apalagi sih buat ada promo-promonya dari Mami. Live, ini kita biar sibuk aja ada photoshoot, ya kan? Biar Kejora juga ada fotonya. Aku udah foto. Udah, tadi minum beli apa? Beli berapa gigi tuh emang? Ternyata Nevo yang dibawa ke rumah aku itu gak ada yang bayar. Iya, karena aku mau nagihnya malu. Mana itu? Iya, mana banyak lagi? Banyak banget. Ya gue juga sinting kan, abis Arul Gunawan juga gak keluar duit yang itu. Langsung masuk mobil. Dia gak tau. Untung hari ini dia gak ada, kalau ada gue bohong nih. Nih, antang gue gak mau dua-duanya gitu, yang satu bunganya aja. Pakai pantat, ngerti gak? Jadi gak rame. Jangan merah ya. Kalau kata aku mah, mendingan lo kulit gelas aja tadi. Tapi jangan gak, coba lihat dulu ya. Kalau enggak pakai yang laku yang sweet latte ada enggak? Ada. Mana pakai sweet latte coba? Sweet latte tuh kayak gimana? Mana ambil? Ada itu. Sweet latte yang metalik. Jangan. Lihat cantiknya sebelahnya. Tuh, aduh. Ini benar-benar unik. Itu benar-benar sebelah kiri kanan lain gitu. Keren loh. Main.
koleksi koleksi apa ya ini mbak? Portfolio. Iya, apa namanya judulnya? Harus tahu ya. Terlalu banyak karya, Ca. Kalau terlalu banyak karya itu jadi kayak yang puspa ya. Iya. Keren banget ini sih, benar-benar aku deh ya. Jadi dari kemarin terakhir Rosa konser pun karena kesibukan aku tuh aku juga nggak ikut andil banget gitu. Jadi cuma kayak bikin baju doang, cuma ngirimin baju. Dan lo tahu waktu buat konser Ocha kemarin gue juga bingung ya, padahal gue cuma bikin celana tuh anak buah gue kayak bikin gedung susah banget, ampun, berkali-kali. Duh, gue takut tuh kalau Ocha tuh kalau banyak permak uang kita nggak lancar tiga. Tapi Momi dekornya bagus banget. Di mana? Waktu yang dulu konser Nok. Ah, gua konser di Kocang enggak ada dekor kamar gue. Iya, iya. Borok. Tapi Momi bagus banget tuh dekornya. Menurut Nyana? Tahu ya, gua orang dekor. Bukan lagi. Bagus. Penuh pengungkitan gitu memang. Coba, ayo. Kalau yang kayak lama tetap gitu. Kalau gue bilang kalau ini mendingan kalau lo pasang ambil kaki. Gak kurang atas dikit Bu Ani? Enggak. Bu Ani sebelum ngelos, gak keritingin lagi dikit. Di sana juga boleh. Udah ada. Oh udah panas. Ini biarin aja Bu Ani. Mbak Mei, saya tangan lebih kecil ya, Mbak. Ini ya, gini. Aku pakai anting gini, nanti pakai topi. Apa ya, Inang? Bawa dulu.
Nah, ah ini bisa pakai di Bandung Gucci. Kopi dulu, kopi. Tas yang di atas. Kopi dulu kan? Iya, shop. Di bawah aja, di bawah. Kopi pakai baju ini enggak? Iya. Di mana? Di kopi shop. Iya. Iya. Oh iya. Bu, udah silakan aja. Tasnya tas. Iya. Aduh, gua aja. Slam. Iya. Kamu Zah, jangan lupa aku disuruh foto sama siapa namanya? Jadi kamu yang pakai, Mel? Kan dia kan bawa nih bajunya, enggak sih? Ini kopi-kopinya pakai gini, tau. Iya, itu nanti. Itu Yuni nanti. Kamu jangan capek ya. Aku gak mau capek ya. Ya, biar. Ini nanti Yuni jalan. Enggak. Kamu jangan capek ya. Oke. Kalau bisa beli ya. Iya. Aku gak mau dia capek. Kita bawa gini aja ya. Gawang. Iya, nanti Yuni. Yun, jaket jeans itu apa di double ini? Bawa aja deh buat sekali. Lu main baju. Ya, kita selesai nomornya, ambil dulu ke atas. Ini, kasih yang buat sekali. Eh, mau saya jangan lu yang tau, lu bisa. Bagi lu bawa dorongan aja. Iya. Kayaknya ini bener banget deh. Kita mau pindah lokasi dari apartemen, sekarang kita mau ke Kejora. Jadi sebenarnya konsep photoshoot ini dikarenakan kemarin kita ke Hongko gabut di Kejora. Kayaknya Kejora belum punya foto. Nah, ayo Moza, jangan nyerpo dulu. Thank you. Minuman warna yang cantik-cantik ya. Iya. Dipakein cup berarti. Iya. Biar kelihatan kejorannya. Guys, I have to go karena photoshoot ini ternyata sampai jam 5-an aku harus ke butik karena ada meeting buat video dari Indonesia. So enjoy photoshoot Rosa with Kejora Coffee. Say goodbye. Dadah. Terima kasih. Yeah. Makasih ya.